Halo bos, kembali lagi bersama channel Raja Rowo. Seperti inilah kondisi kebun Raja Rowo. Ya bos ya, ini sengaja kita bikin semak karena daerah bukit. Bukit itu usahakan untuk agak disemakkan supaya nggak tandus, karena sawit butuh kelembapan tanah. Ini fungsinya kayu banyak untuk menjaga buah supaya nggak jatuh ke jurang. Ini buahnya seperti ini. Nah, masak 7 satu pokok. Nah. Ini. Nah, bos. Nah. Salah. Ya, beruntung. Atau. Ambil nafas dulu, bos. Mam. Yuk kita ikuti lagi. Lagi bos. Hei. Duh krak. Jodoh sih. Duh. Gila bos, tengok ini, dodosnya sampai patah. Ini gimana ini bos, dodosnya sampai patah, nih, nengok ini, nih aduh, nih patah ini bos, tekor kita ini, SP77 patah, mantap. Bos, sawitnya kita rangsir ya. Ini dulu kalau tidak salah PPKS Dampi ya. Ini nah bos, hasil akhir kita kebun Raja Rowo. Nih, dapatnya 2 ton lebih. Ini luas kebun 1 hektar lebih sedikit.
kalau nggak salah 150 pokok batangnya ya. Dan ini jenis bibitnya dulu PPKS Dampi. Ini dulu bibit Dampi. Nih. Ini padahal masih rendah ya. Masih batang 3 meter, 4 meter. Nah, buahnya. Kata siapa? Kebun 1 hektar itu enggak bisa keluar lebih dari 20 ton. Itu salah, Bos ya. Kalau kita rawat 1 hektar dalam setahun itu bisa 24 ton. Bahkan bisa tembus 30 ton. Kalau kita tahu pemupukannya, cara merawatnya. Nih.